Lah, auto gajian niku sampean nyumbang uang 1,5 juta. Katanya itu nanti dijalankan dengan sistem, dan sistem ini akan membantu kepada anggota ini sing nyumbang-nyumbang ini nanti akan mendapat sumbangan 150 juta. Tapi caranya itu sistem. Wah, ya ora mungkin kalau ngantin sistem, ya ora ya mengko sing oleh ya sing ditunjuk gitu saja hanya berapa orang. Tapi ini orang yang sing oleh. Lah saat ini nyumbang 1,5 juta terus oleh 150 juta itu sopo itu tenang. Nah, itu nanti sing sistemnya niku dapat 600 dapat 600 ya di atas rinci-rincian ku gak iso rugi niku sing anu niku gak iso rugi. Kenapa? Karena dapat masukan terus. Nah, waktu niku di waktu Mas Ail kan di Tulungagung saya diundang, saya katakan haram juga. Maksudnya tim karungan pronon apa ya? Jelas itu penipuan. Penipuan. Jadi orang nyumbang 1,5 juta itu bukan tujuannya nyumbang. Tujuannya untuk mendapatkan hadiah yang tidak jelas. Nah ini kalau kita hukumi fikih jadi gak sulit. Nah, kita gak hukumi dengan cara fikih. Kalau ilat ini kutokai. Nah, cara fikih lagi. Wong nyumbang sapa sing larang kan ngoten darune. Nah, terus oleh dia kan juga masalah kan ya. Tapi tujuan itu, nah tujuan itu pokoke enggak boleh kita menanyakan orang tujuannya apa niku enggak boleh. Karena niku urusane nahnu umaru bi hukmi dzahir. Niku urusane pangeran ngoten dak lanune. Tapi kita enggak bisa untuk melihat korenah yang semacam itu terus diam. Nah, karena banyak wong-wong sing hancur rugi, sing untung ya sing kiai-kiai sing melok ngoten niku malah langsung oleh. Kiai kok bayar 1,5 juta niku dilungkas terus oleh 150 niku 150 juta niku. Karena ge pancingan. Setelahnya itu dibuyarkan, sekarang muncul lagi dan kemarin sudah dipublikasikan wonten TV Madu TV. Dan Madu TV ini ku saat ini umroh jadi seperti umroh gajian Bobi yang ngerti. Nah ini anu ini 5 juta. Jadi sampean basar 5 juta nanti bisa umroh. Tapi gak sinten sing oleh niku sesuai dengan alai menurut kono niku sistem. Kalau ya yakin boten sistem niku ora mungkin dadar. Ya sing ditunjuk sinten ngoten mawon. Makanya ora usah alergi dengan umroh. Sehingga orang duwe terus melok-melok sampai 5 juta barang kepengin budal, jeleput niku punan. Ya lek sampean duwe budal ora apa-apa, ora duwe ora usah ngoyo ngoten ya. Dan niku kan ya sami kali kaji zaman biyen 12 juta kae kan. Nah, mari bayar sak pirang-pirang ya akhirnya ya dada. Nah, dan niku sing diparani nggih kiai-kiai sing di pondok ngoten niku kan ngumpulne para santri ini dia pergi kabeh. Niku kan pensanan gondang niku kok sing ya hancur kabeh golek wis hancur kan ya kate nyalah Nokia ini kan ora wani to ngoten lho nggih. Masyaallah niku sing anu niki modele kaya ngoten niku. Wis. Wala sumata. Ali sa ila risalikin. Menurut